الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Khususnya pada sore yang berbahagia ini, sambil menunggu saat menjelang berbuka, kita sempatkan, kita luangkan waktu kita sejenak untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Demikian pula kita harapkan kita mendapatkan keutamaan di dalam bulan yang berkah ini, karena di dalamnya kita berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Sore ini kita akan mempelajari satu bahasan, yakni meraih ampunan Allah. Ampunan dalam bahasa Al-Quran yaitu maghfirah. Maghfirah, ampunan. Dia merupakan salah satu di antara rahmat yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Ketika hambanya itu berbuat dosa, dan tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, semua manusia pasti melakukan perbuatan dosa. Kata Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah, berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa, yang bersalah, at-tawwabun, at-tawwabun, yaitu mereka yang bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecil, biarkan kayak tadi aja. Baik. Jadi sebaik sebaik-baik hamba Allah yaitu mereka yang bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan bagi mereka yang berdosa untuk segera menuju kepada ampunan dari Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran, surat ketiga, pada ayat 133. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. وَسَارِعُوا, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju kepada ampunan dari Rabbmu, wa jannah, dan juga menuju kepada surga, yang surga itu arduhas samawati wal ardu, arduhas samawati wal ardu, yaitu yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah sediakan surga itu? Yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyebut dalam ayat ini relevansi antara ampunan dengan surga. Karena orang yang diampuni oleh Allah ujungnya berakhir kepada nikmat surga. Dan orang yang masuk ke dalam surga, mereka adalah orang-orang yang sebelumnya diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Baik diampuni sebelum dia disiksa, ataukah setelah disiksa dia diampuni oleh Allah. Maka jangan menunggu disiksa baru diampuni. Kalau bisa sebelum disiksa kita harus mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Maka manusia diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala bertaubat agar dia diampuni, terutama dari dosa besar. Dosa besar disebut dengan al-kabair. Adapun dosa kecil disebut dengan as-saghair. Dosa besar, dosa yang wajib seorang itu bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Adapun dosa-dosa kecil, dia bisa dihapus bukan hanya dengan istighfar, yaitu berzikir kepada Allah dengan meminta ampun, tapi amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang itu juga sebagai penghapus dosa. Amal soleh seperti sholat lima waktu, seperti sholat Jumat, itu penghapus dosa, tapi dosa kecil. Seperti puasa Ramadan, seperti sholat terawih, itu amal soleh. Dia hanya bisa menghapus dosa kecil, sekalipun tanpa meminta ampun, otomatis dosa-dosa kecilnya itu diampuni oleh Allah. Karena sebab apa? Amal soleh. Amal soleh. Beda dengan dosa-dosa besar, dia tidak akan diampuni melainkan hanya dengan cara taubat. Maka dosa-dosa kecil secara otomatis dihapus karena seseorang itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalnya, yakni sholat lima waktu,
termasuk di dalamnya salat Jumat. Nabi bersabda dalam hadis Muslim digital Muslim ringkasan 205. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Salat lima waktu dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya menjadi pelebur dosa di antara salat-salat itu selama tidak melakukan dosa besar. Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis ini salat lima waktu, salat Jumat itu pelebur dosa di antara keduanya, tapi syaratnya tidak melakukan dosa besar. Otomatis dosa-dosa kecilnya itu diampuni oleh Allah. Nabi mengatakan as-salawatul khamsu, salat yang lima waktu, al-jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, kafaratul lima bainahunna, adalah pelebur dosa antara keduanya. Tapi dengan syarat disebutkan malam tughshal kabair, selama orang itu tidak berbuat dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil seperti dosa mata melihat maksiat, dosa telinga mendengarkan suara-suara kemaksiatan, dosa mulut mengumpat, dosa tangan, dosa kaki yang dilakukan yang tidak termasuk dosa besar, maka secara otomatis dihapus dengan sholat lima waktu. Tapi syaratnya dia tidak melakukan dosa besar. Malam tughshal kabair, selama tidak melakukan dosa besar syaratnya. Selama dia tidak membunuh orang, selama dia tidak berzina, selama dia tidak berjudi, minum khamr, durhaka kepada kedua orang tua, selama dia tidak sumpah palsu, selama tidak melakukan dosa-dosa besar, yang jumlah dosa besar ini hampir 70 lebih, maka otomatis dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita harus memahami ya, untuk meraih ampunan dari Allah itu harus kita melihat dulu dosa apa yang kita harapkan ampunannya, dosa besar apa dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat, taubatan nasuha. Kalau dosa besar dia harus melakukan taubat yang sebenar-benarnya taubat, maka akan dihapus dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah At-Tahrim surah 66 pada ayat yang ke-8, ini berkaitan dengan dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu
dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kata Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum, mudah-mudahan Rabb kalian, ayyukaffiru ankum sayyiatikum, menghapus kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, ini perintah untuk taubat yang sebenar-benarnya. Contohnya taubat dari apa? Dari syirik, dari membunuh, dari berzina. Kata Allah dalam surah Al-Furqan, surah 25 pada ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nasa allati حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Surat 25, 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Allah, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Iya. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun atau menyembah selain Allah di samping Allah, dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, maka barang siapa yang melakukan itu, syirik, membunuh, berzina, yalqa athama, dia akan mendapatkan pembalasannya, baik dihukum secara syar'i ataupun dihukum secara qadari. Secara syar'i mungkin ditegakkan qisas bagi pembunuh, itu sebagai hukuman, atau dirajam bagi para pezina muhsan, itu sebagai hukuman syar'i. Kalau tidak ditegakkan hukum syar'i, tidak ada qisas, tidak ada hukuman rajam, maka kemungkinan dia dihukum oleh Allah dengan hukuman qadari, yaitu apa? Berupa bencana. Bencana alam yang menimpa, bisa secara perorangan atau bisa secara kelompok, dalam suatu wilayah negeri Allah hancurkan karena perbuatan zinanya, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Itu hukum qadariyah. Ketika hukum syar'i tidak ditegakkan, itu hukuman di dunia, dia akan mendapatkan pembalasannya. Kalau tidak ditegakkan hukuman itu di dunia, baik hukuman syar'i atau hukuman qadari, maka dia akan disiksa kelak di akhirat. Bagaimana sifat dari siksa akhirat bagi mereka, orang-orang yang melakukan dosa besar? Pada ayat yang ke-69, yudha'af lahul adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fi muhana. Apa kata Allah? Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu
dalam keadaan terhina. Karena tidak ditegakkan hukum syariat itu di dunia, maka Allah Jalla wa'ala akan tegakkan hukuman itu di akhirat. Dan kalau hukuman itu dilakukan di akhirat, maka siksanya lebih pedih. Karena Allah katakan yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan, dilipat gandakan azabnya kelak di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam azab itu. Nah, bagaimana kalau dia telah melakukan dan dia berharap tidak disiksa kelak di akhirat? Maka solusinya ayat ke-70. Apa solusinya? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fayubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, solusinya ayat ke-70 yaitu taubat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, dan mengerjakan amal saleh. Maka dia bertobat diawali dengan apa? An-nadamu, penyesalan. Menyesal. Kita harus menyesal dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Syarat tobat nasuha itu harus menyesal. Sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis Ibnu Majah, (tiga empat, coba dicek. Bukan. Baik, 34. Ya. 34-48. Ibnu Majah. Baca. Dari Ibnu Maktil, ia berkata, aku bersama bapakku mengunjungi Abdullah, dan aku mendengar ia berkata. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Penyesalan adalah sebuah taubat. An-nadamu taubah. An-nadamu yaitu penyesalan. Dan penyesalan itu adalah apa? Taubat. Jadi ini ono wong gak menyesal, iku berarti durung apa? Durung tobat. Masih wis gak ngelakoni meneh. Wis mandek gak ngelakoni dosa wis berpuluh-puluh tahun. Wis gak ngombe sampai saiki gak ngombe, tapi durung menyesal. Justru kadang-kadang diiling-iling, laopo biyen aku gak ngombe topi miring pisan, kok aku biyen kelasku mek bir bintang, padahal koncoku nawari apa mensen, kok gak nyoba mesisan. Dia gak menyesal, enggak menyesal. Justru menyesal karena dia dulu kenapa kok
gak dirasakan semuanya. Tidak menyesal kalau dia kenapa dulu berbuat dosa seperti itu yang menyebabkan rusak, yakni pikirannya, akalnya, bahkan bisa merusak hatinya. Bukan hanya hati secara nurani, termasuk apa? Hati, yaitu hepar ini, bisa menyebabkan apa? Serosis. Nah itu. Jadi orang yang tidak menyesal itu berarti belum taubat. Yang kedua, kalau dia taubat nasuha, dia hendaklah mengingat Allah setelah menyesal dari perbuatan dosanya itu. Dia berdiri, bersuci, mengambil air wudhu, dan dia sholat taubat. Sholat taubat. Sebagaimana dalam riwayat hadis Tirmidzi, nomor 418. Judulnya sholat ketika bertaubat. Dari Asma bin Al-Hakam Al-Fasari, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah memberi manfaat kepadaku darinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk bermanfaat kepadaku. Dan apabila seorang dari sahabat beliau menceritakan kepadaku, maka aku meminta dia untuk bersumpah. Lalu apabila dia bersumpah, maka aku membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakar, ia adalah orang yang jujur dalam perkataannya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tidaklah seseorang yang melakukan suatu dosa, kemudian berdiri, lalu bersuci, kemudian melakukan sholat dan meminta ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Ma min rajulin, tidaklah seseorang yudnibu dhanban, yang melakukan sebuah dosa, terutama dosa besar, thumma yakumu, kemudian dia berdiri, fayatatoharu, berdiri untuk bersuci, mungkin dia berwudu, untuk apa? Thumma yusalli, kemudian dia melakukan sholat. Sholat apa di sini? Sholat taubat. Ini dalil tentang sholat taubat. Dia berdiri, bersuci, kemudian sholat. Thumma yastaghfirullaha, kemudian dia meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Illa ghafarallahu lah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Berarti tadi diawali dengan apa tadi? Menyesal nomor satu. Dua, apa? Sholat taubat. Ini sebagai bentuk wujud ingat kepada Allah.
Ini sebagai wujud bentuk iman sebagaimana surat Al-Furqan tadi itu. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Wa amana, dan dia beriman. Kemudian dalam ayat ini, dalam hadis ini, setelah dia menyesal karena dia melakukan perbuatan dosa, dia bersuci, melakukan sholat, kemudian dia istighfar. Maka istighfar itu yang ketiga. Menyesal, sholat tobat, dan istighfar. Menyesal dalam hati, dengan penyesalan yang mendalam, kemudian dia mengingat Allah, yaitu sholat, karena sholat itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Dari hadis ini, kemudian Nabi membaca ayat Allah dalam surah Ali Imran 3 ayat 130-35. Buka Ali Imran 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Apa kata Allah? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Iya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah yaitu kekejian. Au zalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Zakarullah, dia ingat Allah. Salat. Jadi bentuk ingat Allah di situ apa yang dilakukan? Salat. Karena salat itu dalam rangka mengingat Allah. Dalam surah Al-Ankabut, surat 45, surat 29 ayat 45. Al-Ankabut 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat wa aqimis salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Apa kata Allah? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Iya. Waladzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah dengan cara sholat adalah merupakan ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah yang lain. Poso tapi gak sholat, diterima gak posoin? Enggak. Mana gak wong poso tapi gak sholat?
Onek golongan ini tirakat ngono seneng. Soalnya wis biasa tirakat ngelakoni atau ngelmu atau ngelakoni ya ilmu-ilmu kelenik itu. Kan salah satunya dengan puasa. Karena dia terbiasa melakukan seperti itu, biasa dia berpuasa tapi enggak sholat. Jangan harap puasanya diterima oleh Allah. Karena sholat ini merupakan kunci dari segala amal ibadah yang lain. Amal ibadah kita dianggap benar, amal ibadah kita ini dianggap baik kalau sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, amal ibadah yang lain dianggap rusak. Apalagi enggak sholat, jangan berharap ibadah yang lainnya diterima. Jangan harap puasanya diterima. Jangan harap sedekahnya diterima. Jangan harap hajinya, umrohnya. Jangan harap baca Qur'annya diterima kalau dia tidak sholat. Nah, ketika seseorang berdosa, melakukan dosa besar, kemudian dia menyesal, lantas dia berzikir ingat kepada Allah, yaitu menegakkan sholat. Kemudian dia beristighfar, mohon ampun. Zakarullah, dia ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dia mohon ampun kepada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Maka kalau kita bertobat, tobatlah kepada Allah, jangan salah alamat. Tobat kok moro nang kiai, kiai kula mari nglakoni dosa. Kula tobat. Tobat itu kepada Allah, jangan ke guru, ke mursyid. Karena ada tariqah-tariqah sufi itu kalau berdoa tidak melalui mursyidnya enggak diterima. Termasuk juga tobat. Tobatnya kalau tidak ke mursyidnya enggak diterima. Karena segala sesuatu harus melalui perantara guru mursyidnya. Nah mestinya tobat itu tubu ilallah. Tobatlah kalian ilallah, yaitu kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya taubat. Nah setelah itu baru yang keempat, walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia berhenti tidak melaksanakan perbuatan dosanya itu lagi. Artinya apa? Gak ngulangi mane perbuatan dosa besarnya itu. Nek nyolong ya wis gak nyolong mane. Nek ngombe khamer ya gak ngombe mane. Itu berarti tobat nasuha, berhenti total. Ojo pian sakrat saiki sak seloki beduae. Berarti sik tetep ngelakoni. Pian miliaran saiki atau sewuan, tetap aja mengambil bukan haknya, enggak boleh. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, untuk meraih ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada cara kecuali harus bertobat dari dosa besar. Adapun dosa kecil, cukup kita melakukan amalia, amalan-amalan yang soleh itu yang dikerjakan. Contoh amal soleh yang dapat menghapus dosa, ringan amal itu. Apa itu? Istighfar, mohon ampun.
Itu amalan lisan, lidah. Yang kedua, amal apa yang biasa kita lakukan yang dapat menghapus dosa? Yaitu berwudu. Kalau tadi sholat 5 waktu, sebelum dia sholat, ketika dia wudu, sudah diampuni dosanya karena melalui wudunya. Sebagaimana dalam hadis Muslim nomor 177, ya. Humran, hamba saya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Utsman minta air untuk berwudu. Mula-mula dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali. Sesudah itu dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian dia mencuci muka 3 kali. Sesudah itu mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali. Sesudah itu mencuci tangan kiri seperti yang kanan, kemudian menyapu kepala, kemudian mencuci kaki kanan hingga 2 patah kaki 3 kali, kemudian mencuci kaki kiri seperti yang kanan. Sesudah itu dia berkata, seperti itulah kulihat Rasulullah SAW berwudu. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Siapa berwudu seperti wuduku ini dan kemudian dia sholat 2 rakaat tanpa bercakap dengan dirinya sendiri, tanpa berangan-angan, diampuni Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Iya, maka akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena sebab apa tadi? Berwudu. Maka dosa mata kita itu akan jatuh dengan jatuhnya air wudu ketika kita membasuh muka. Dosa tangan kita ini akan luntur atau jatuh dosa-dosa itu berbarengan dengan jatuhnya yakni air wudu itu. Jadi wudu. Kemudian amal soleh tadi disebutkan sholat 5 waktu. Kemudian apalagi sholat Jumat. Apalagi selain itu, yaitu puasa Ramadan. Secara otomatis dia akan menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dia melaksanakan ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan tidak melakukan perbuatan dosa besar. Itu prinsip yang harus diingat. Dosa kecil itu akan dihapus secara otomatis dengan amal soleh apabila dia tidak melakukan dosa besar. Malam tuksyal kabair. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi puasa Ramadan. Sebagaimana dalam hadis. Coba di Tirmidzi nomor 1 dibuka di Bukhari ya. Nomor 1768.
1768. Silakan. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, mengisi dengan ibadah karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Dan barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Iya. Disebutkan dalam hadis ini, mangqama Lailatul Qadri, barang siapa yang mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar, imanan karena iman, wahtisaban dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Wa man shoma Ramadhana, dan barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban karena berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi amal yang dapat menghapus dosa dan kesalahan apa saja tadi? Wudu, salat lima waktu, puasa Ramadan, salat apa? Salat tarawih. Jadi cara kita untuk mencari ampunan Allah, dihapus dosa kita, dihapus dosa-dosa kecil kita secara otomatis, yaitu dengan cara beramal soleh, termasuk sedekah. Sedekah itu menghapus dosa seperti air memadamkan api. Tapi ingat, sedekah itu bisa menghapus dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar gak bisa, harus taubatan nasuhah tadi. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi 2616, dari Mu'ad bin Jabal. Silakan. Dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata, apa katanya? Aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari aku berada di dekat beliau, sedangkan kami sedang berjalan. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat membuatku masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka. Beliau bersabda, kamu telah menanyakan persoalan yang besar kepadaku. Hal itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, yaitu kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji di Baitullah. Terus beliau melanjutkan, maukah aku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan apa? Api. Ya. Itulah di antara amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang apa?
dapat menghapus dosa untuk meraih ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum berbuka puasa, saya masih beri kesempatan waktu untuk tanya jawab. Ya, silakan. Oke, ndi? Esen ndi? Aja delok karena arek cilik katikei. Semua harus adil ya. Masih tuwa nek tekone buncit katikei nek gak kumat. Masih cilik nek teko awal kei. Iya, silakan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan saya berikan waktu untuk ibu-ibu mungkin barangkali bertanya, silakan. Ya, silakan boleh bertanya bebas. Yes. Silakan. Seperti puasa sunnah bisa lebih susah kalau sunnah kemis dan kemis. Ya, baik. Apakah puasa sunnah itu dapat menghapus dosa? Amal ibadah apabila kita laksanakan yaitu dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah tabaraka wa ta'ala, maka insya Allah dia bisa menggugurkan dosa-dosa kita baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Dalam hadis yang tadi disebutkan riwayat Mu'ad bin Jabal, puasa itu disebut dengan perisai. Ya. Perisai. Nah, perisai yang dimaksud yaitu di dunia ini dia dicegah dari berbuat maksiat dengan puasanya itu. Berarti secara preventif dihindarkan dari perbuatan dosa. Dan di akhirat, orang yang berpuasa ikhlas karena Allah akan dihalang-halangi dari neraka. Bukankah itu sama dengan ampunan? Orang diampuni itu tidak disiksa. Sementara puasa disebut perisai dari neraka. Penghalang dari neraka itu puasa. Sebagaimana dalam hadis, orang yang berpuasa karena Allah di jalan Allah dijauhkan dari neraka. Muslim 1120 kalau tidak salah.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Setiap orang yang puasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 musim. Iya. Memang tidak disebutkan secara langsung diampuni dosa-dosanya. Tapi konsekuensi dari ampunan itu adalah bahwa orang itu tidak disiksa. Dan salah satu bentuk siksa adalah apa? Siksa neraka. Nah, orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, di jalan Allah, dia dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. Perjalanan 35 tahun ya. Berarti sama saja. Kalau ampunan itu tidak disiksa, maka perisai itu adalah dijauhkan dari neraka. Jadi kualitasnya sama. Sama. Makanya saya katakan amal ibadah yang dilakukan ikhlas karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah, maka ujung akhirnya dia akan mendapatkan ampunan, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Secara langsung yaitu diucapkan dengan lugas, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Itu contohnya puasa Ramadan. Dan diampuni itu sebelum dia mati. Diampuni sebelum dia mati. Jadi ketika dia masih hidup ini, kalau dia punya dosa, dosanya diampuni. Nah, adapun neraka itu nanti, yaitu puasa sunnah sebagai perisai. Perisai apa? Perisai dari api neraka. Kapan? Nanti di akhirat. Kalau diampuni di dunia, sudah diampuni. Kalau dia diampuni oleh Allah, meninggal tanpa dosa, baik besar ataupun kecil, surga. Ya, jadi Ramadan penghapus dosa yang lalu, puasa sunnah dijauhkan dari apa? Neraka. Baik. Yang lain? Silakan Pak Saiful. Ya, ibadahnya kurang tapi muslim. Contohnya sholat. Sholatnya kurang. Kurang ake apa kurang titik? Kan sholat 5 waktu ya. Langsung dikerjakan maghrib tok. Berarti kurang ake apa kurang titik? Lah sholat 5 waktu. Mungkin yang sering ketinggalan sholat subuh. Kurang apa ya, kok kurang titik? Nah, itu yang tahu kita. Intinya bahwa kalau dia terang-terangan meninggalkan sholat 5 waktu dan mengatakan serta meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka kafir. Kalau kafir tidak boleh didoakan. Pertama, hukum kafir bagi orang yang meninggalkan sholat dengan terang-terangan, dengan keyakinannya.
Muslim nomor 61 dari Jabir bin Abdullah. Muslim 61. Iya. Wanita kurang iman. Oh, bukan. 63 berarti. Jabir. Iya. Silakan. Istilah kafir bagi yang meninggalkan sholat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Pembeda antara seorang muslim dan orang kafir atau musyrik yaitu meninggalkan sholat. Kalau terang-terangan dia meninggalkan sholat dan menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, kafir. Masih yowongi pakaiannya Islam, jenengnya Islam, penampilannya Islam, ya. Kafir. Mbak, sampean kok gak sholat? Iya, kurung kober. Jadi sholat itu wajib, wajib. Nah ini gak ada dosa gak? Dosa. Nah sampean kok subuh ini telat terus? Iya, gak bisa aku tangi subuh. Sebagian ulama menganggap seperti ini belum kafir karena masih mengakui kewajiban sholat, tapi dia lalai dari sholatnya. Daripada orang yang melaksanakan sholat tapi menganggap bahwa sholat itu enggak wajib, kafir tuleng sudah. Sholat itu wajib enggak? Enggak. Loh, tapi kan kok sholat? Yo, kumpul-kumpul, kepetuk uang mbek nang masjid, kumpul-kumpul. Kae narik tonggo kabeh sholat aku tok gak sholat. Tapi wajib enggak, gak wajib. Iku budaya Arab. Dianggap budaya Arab. Iku lah hasilnya apa? Kadrun yang menganggap bahwa sholat itu tradisinya orang Arab, ya. Perbuatannya kadrun misalnya. Nah, orang ini meskipun dia sholat, tapi dia mengkafiri kewajiban sholat, maka dia kafir. Meskipun dia kerjakan sholat itu, mungkin sholatnya bukan karena Allah. Nah kalau sudah seperti itu tidak boleh didoakan. Tapi kalau dia masih mengakui kewajiban sholat, cuman hanya lalai sholatnya, masih boleh didoakan. Bagaimana caranya mendoakan? Doakan Allahumma gfirli wali dayya. Itu doa Nabi Ibrahim. Allahumma gfirli wali dayya. Waliman dakhala baiti mu'minan. Oh, doanya Nabi Nuh. Ada lagi doanya ditambah. Warhamhuma kama rabbayani Sohiro, itu diajarkan dalam surah Al-Isra. Digabung doa itu jadilah doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Sohiro. Itu secara letterlek doa seperti itu dari Nabi enggak ada. Itu gabungan dari ayat Quran. Satu doa Nabiullah Nuh dan satunya doa yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah doa itu. Ya, baik. Yang lain. Oh, sudah hampir maghrib. Saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.